Istri kepada Hafiz Rosdi, yaitu Nur Suhada Mat Sukri, menyifatkan eksiden di Tumbuk. Suami sebagai petunjuk daripada Allah agar dia tidak menoleh ke belakang dan perlu meneruskan kehidupan tanpa seorang suami di sisi. Suhada, 29, juga menganggap 10 jahitan pada bahagian pipinya adalah hadiah untuk membuatkan dia terus melangkah ke depan tanpa perlu berpikir panjang mengenai masalah rumah tangga dihadapi ketika ini. Jelasnya, sudah cukup untuk dia bersangkah baik terhadap perbuatan Hafiz terhadapnya selama ini. Dia hanya mahu meneruskan kehidupan bersama dua anaknya. Jahitan ini saya anggap sebagai hadiah hari jadi yang ke-29. Yang ini lagi sakit daripada sakit melahirkan. Nasib baik tak kena dekat mata, nanti buta sebelah pula. Selama ini saya memang dah ditindas cukuplah. Saya bagi muka dan bersangka baik. Apa yang sudah terjadi ini ala nak tunjuk. Saya memang tidak boleh toleh ke belakang lagi. Saya kena move on, jalan dengan anak-anak saya, sama-sama ke depan, katanya. Suhada berkongsi perkara itu ketika muncul dalam program Melodi pada Ahad. Menerusi temubual itu juga, jelas kelihatan bahagian pipi Suhada mempunyai kesan jahitan selain pada bawah matanya lebam dipercayai akibat ditumbuk. Dalam pada itu, Suhada berkata, demi meneruskan kehidupan, dia enggan menyimpan sebarang dendam terhadap Hafiz, apatah lagi lelaki itu adalah bapa kepada dua anak mereka. Janji Suhada, dia tidak akan menceritakan kejadian menimpa dirinya kepada anak-anak dan tidak akan memutuskan hubungan Hafiz dengan anak-anak mereka. Anak-anak memang kami tidak beritahu apa-apa lagi. Saya tidak mahu burukkan ayah mereka. Anak-anak perlukan seorang ayah dan saya tidak akan putuskan hubungan mereka, ujurnya. Sementara itu, Suhada berkata, sekiranya Hafiz mendirikan rumah tangga dengan Adira Yuhada yang didakwa sebagai orang ketiga dalam perkawinan mereka, dia mendoakan agar mereka bahagia. Kalau betul Hafiz dan Adirah berkahwin, saya mengucapkan selamat pengantin baru. Hiduplah bahagia, tenang dan rahmat Allah. Semoga perkawinan anda berdua kekal hingga ke jannah, katanya lagi. Meskipun ujian dihadapi ketika ini berat, Suhada berkata, dia reda kerana yakin semua dugaan ketika ini akan digantikan dengan kebahagiaan satu hari nanti. Walau berat macam mana pun, saya kena terima. Kalau ujian orang ketiga memang sangat berat, Allah tambah lagi ujian yang berat lagi untuk saya, membuatkan lagi saya yakin akan bahagia dan berjaya dalam anak-anak. Allah akan bagi yang lebih baik, yang lagi hebat. Saya memang betul-betul letakkan 100% redah dengan Allah, luahnya. Pada 2 Mac lalu, Hafiz didakwa menumbuk wajah Suhada sebanyak 3 kali selepas berlaku pertengkaran di antara mereka. Akibat kejadian itu, Suhada terpaksa menerima 10 jahitan dan menyebabkan wajahnya mengalami parut kekal. Untuk rekod, Hafiz dan Suhada mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan mereka dikurniakan 2 cahaya mata. Hafiz melepaskan cerai terhadap Suhada melalui panggilan telepon di hadapan keluarga masing-masing pada 22 Februari lalu sebelum wanita itu memfailkan proses pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Sealam.